berkaitan dengan desa Banjarsari, nah, masalah potensi ya, itu warga Banjarsari mayoritas itu petani. Ya. Kalau di daerah pesisir itu 90% nelayan. Dan paninya itu di sini itu dan cuma kitanya fokus kepada apa mesin jagung, padi, jagung, padi. Jadi satu tahun itu jagung sekali, padi sekali, jagung dua kali. Itu. Kalau jumlah penduduk keseluruhan sekitar 8.170. Desa Banjarsari 5 dusun, 1 dusun Berak, 2 dusun Beji, 3 Banjar Utara, 4 Banjar Selatan, 5 dusun Kota. Kalau di Desa Banjarsari produk unggulan khusus produk Banjarsari yaitu pengelolaan dari kelompok amanah itu adalah dari buahan ya, buat sirup, buat manisan, terus dari apa beras jagung ya, jadi beras jagung itu apa namanya di apa kukus ya, terus juga dari terasi, tapi yang paling anu itu istilahnya paling mudah di sini itu adalah dari buah-buahan untuk manisan dan untuk sirup, sirup mangga itu sudah terkenal ya. Harapan dari saya untuk sana dan sini ya, karena di sini ada juga istilahnya ada kampung tabi ya, dan dari bumdes itu sendiri ya, harapan dari saya karena untuk harapan ya itu ya apa sekiranya ke depan nanti Desa Banjarsari itu bisa harapan bisa mandiri mungkin dengan adanya bumdes kalau itu kelola nanti itu kalau sudah jalan mungkin istilahnya itu Desa Banjarsari itu bisa mandiri tidak selalu mengharap bantuan gitu. Karena bantuan itu pun sementara ya ada tapi belum tentu untuk tahun-tahun berikutnya kan? Apalagi istilahnya ada program kampung KB itu langsung dari Bapak Presiden ya tujuannya ke sana kampung KB karena kampung KB itu luas bukan istilahnya untuk mengurusi masalah KB saja ya baik itu masalah pendidikan masalah pertanian masalah perekonomian itu sekiranya bisa dikoordinir oleh pengurus kampung kami. Kalau itu berjalan, insyaallah sekiranya banyak kali akan berjalan sendirinya. We'll be right back.
your love I know that gives me strength. Desa Banjarsari ya semakin maju ya, semakin ya agak berubah gitu dibanding dari sebelumnya. Kalau tentang Desa Banjarsari ya cukup sudah memadai ya, cuman ada kekurangan-kekurangan untuk pemuda-pemuda baikpun serta dari pihak PKK, Ibu PKK itu mengadakan pelatihan-pelatihan untuk memadukan desa apa yang pengalamannya adik-adik dari KKN itu maksudnya. Desa Banjarsari adalah penduduk yang padat penduduknya, nomor 2 sekitar Tanjung Brasi, yang nomor satunya Gili Ketapang. Penduduknya kurang lebih 8.170 jiwa. Itu laki-lakinya 4.060 dan perempuannya 4.110. Banjarsari adalah terutama penduduknya itu merupakan buruh tani. Sebagian besar buruh tani. Juga ada nelayan, ada memang petani cuma sebagian, dan kerja-kerja yang lainnya. Kalau masalah kerja ya, itu kebanyakan di pantai, di laut, kalau masalah kerja. Terus produk unggulannya? Produk unggulannya sana itu sekarang lagi ngetren, mulai tahun berapa itu sejak 5 tahun sampai sekarang ngetren budidaya pakan lele. Budidaya lele sama pembuatan pakan lele. Terus ada yang memproses daging rajungan. Permasalahan-permasalahan desa ya, terutama ya untuk bagian malam itu bidang keamanan itu ya. Ada ya, tidak begitu banyak sih kasusnya sih. Cuma ada saja itu ya, kalau malam itu termasuk ada pencurian sebagian ya. Tapi kalau masyarakatnya itu selalu koordinasi yang baik itu, dan segera cepat tertangani gitu ya. Pertama ya kebersihan masyarakat banyak ya. Tapi ya istilahnya ya bandel lah di desa saya itu. Jadi seperti kayak jualan itu membuat sampah sembarangan gitu. Itu ada tempatnya sendiri sebetulnya. Cuma itu aja kesehatannya itu kurang memadai. Untuk bisa maju yang seperti ke depan ke depannya gitu lah. Istilahnya ada kerja bakti itu. Kalau sekarang kan selabutan istilahnya, kalau orang Madura itu amburadul wes gitu loh. Kurang kompakannya gitu. Kalau perlu kompak lagi, lebih semangat gitu. Harapan kita dari pemerintah desa ya, ya teman-teman KN ya, sekiranya lebih akrab lagi dengan
teman-teman pemerintah desa, juga termasuk masyarakat yang ada di Banjarsari, juga dan desa ya, juga memberi support kepada teman-teman KKN, juga memberi doa semoga kedepannya menjadi lancar dan lebih baik, menjadi sukses apa yang diinginkan oleh teman-teman KKN. Pesan untuk ya, KKN ya, apa yang diperoleh atau yang telah disampaikan karena KKN dan kelompok kerja nyata ya, itu pada intinya langsung praktek kepada masyarakat, praktek masyarakat ya, apa sekiranya sambil itu nanti sepulangnya dari sini ya, banyak perubahan untuk lebih baik, itu namanya di kampus, lebih-lebih di kampungnya sambil sendiri ya. Karena apa? Ini istilahnya sambil sini tidak langsung pulang ya, itu ada keadaan yang turun langsung kepada masyarakat. Karena apa? Karena tanpa itu ya, belum tentu sepandai apapun anak itu ya, belum tentu itu bisa menghadapi masyarakat. Ya. Makanya Sanjang ini di sini sebagai istilahnya kelompok kerja nyata ya, kuliahnya itu istilahnya itu Sanjang ya, apa sekiranya caranya menghadapi masyarakat. Biar ya apa? Ya, apa namanya dokter nanti yang itu, makanya harapan dari saya kepada teman-teman KKN khususnya sesama teman yang itu harus komunikasi ya, dan sama saling membantu ya, itu yang kesannya ya, dimanapun nanti kalian kesini itu sedang bagus membawa, harus membawa nama baik apa kampusnya ya, kalau sanggah kerja di sini itu ditanya baik sekaligus sanggah membawa nama baik kampus gitu. Juga sepulang dari sini sanggahnya itu ya apa sekiranya apa ada kesan-kesan istilahnya yang diajarkan di Banjarsari ya, yang bisa dikembangkan ya. Toh walaupun teman-teman gak lain nanti pulang ya, insya Allah kalau istilahnya ada kegiatan yang bisa dilanjutkan oleh masyarakat Banjarsari ya, pasti selalu ingat kepada adik-adik. Banjarsari. Yeah.